Halo semuanya, kembali bersama saya Murni Denise. Di video kali ini saya mau membuat pizza sauce. Tapi pizza sausnya ini adalah gluten free dan casein free. Langkah pertama adalah saya mengukus tomatnya dahulu, atau kalau tidak dikukus, teman-teman juga boleh merebusnya ya, sampai kulitnya retak. Kemudian kita akan menguliti tomatnya dan bijinya juga akan kita buang. Jadi di resep ini saya hanya menggunakan daging dari tomat. Daging dari tomat tersebut kemudian kita blender. Kita boleh blender halus atau sedikit kasar, itu sesuai dengan selera teman-teman. Di panci kita olesi sekitar 2-3 sendok olive oil atau minyak zaitun dan kita panaskan wajannya. Masukkan bawang putih yang sudah kita cincang halus. Kemudian kita ongseng-ongseng sampai aroma dari bawang putihnya keluar dan bawang putihnya agak menguning. Lalu kita masukkan tomat yang sudah kita blender tadi. Kemudian kita taburkan daun Italian herb yang kering. Di sini saya menggunakan yang organik. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh xylitol. Xylitol ini adalah pengganti gula. Jadi bila teman-teman atau keluarga ada yang punya penyakit diabetes, menggunakan xylitol ini sangat baik. Untuk anak autis, xylitol ini juga baik untuk pengganti gula. Kemudian kita taburkan garam secukupnya. Bila teman-teman ingin hasil pizza sausnya sedikit lebih merah warnanya, teman-teman bisa menggunakan tomato powder. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan tomato powder. Kemudian kita aduk rata sehingga tomato powdernya bercampur dengan rata. Kemudian kita bisa masukkan 1/2 sendok teh baking powder. Di sini saya menggunakan baking powder yang aluminium free dan gluten free. Kemudian
Kemudian kita aduk kembali sehingga baking powdernya tercampur dengan rata. Setelah kita aduk beberapa menit dan air dari tomatnya sudah menyusut dan mengental, berarti saus tomatnya sudah siap untuk kita gunakan. Saus tomat ini bisa digunakan untuk pizza, untuk saus pizza, dan juga teman-teman bisa makan dengan pasta. Terima kasih untuk menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan bila teman-teman baru mampir ke channel saya, harap di subscribe, like, komen, juga di share resepnya. Dan jangan lupa hidupkan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih.